Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafiq Kesatria dari kelas 1053, absen 22. Jadi kali ini saya akan menyampaikan vlog saya, yaitu tentang perbedaan antara paku, lumut, dan tanaman tingkat tinggi. Manfaat yang dapat kita pelajari dari membuat proyek ini adalah, jadi kita dapat mengetahui struktur, cara berkembang biak, habitat, dan klasifikasi tentang tumbuhan paku, lumut, dan tanaman tingkat tinggi. Yang pertama adalah lumut Dicranium scoparium yang memiliki klasifikasi sebagai berikut: divisi Bryophyta, klasis Bryopsida, subklas Dicranidae, ordo Dicranales, familia Dicranaceae, genus Dicranum. Lumut ini biasanya tumbuh di tempat yang lembab dan di tempat yang redup dengan cahaya. Lumut ini memiliki akar semu dan biasanya hidup secara berkoloni. Lumut ini berkembang biak dengan cara spora dan mengalami metagenesis. Struktur lumut memiliki ukuran kecil, berbentuk pipih, biasanya berkoloni, tidak memiliki pembuluh akut, akar berupa rizoid, dan dinding sel tersusun dari zat selulosa. Lalu selanjutnya ada tumbuhan paku Asplenium scortegini yang memiliki klasifikasi sebagai berikut, yaitu divisi Tracheopita, klasis Polypodiopsida, ordo Polypodiales, familia Asplenaceae, genus Asplenium, spesies Asplenium scortegini. Tumbuhan paku ini biasanya hidup di kawasan tropis basah. Secara umum, paku dikenal dengan daunnya yang tumbuh dari tunas yang menggulung dan memiliki rambut halus. Paku memiliki sistem pembuluh angkut baik pada akar, batang, dan daunnya. Tumbuhan paku dapat bereproduksi secara vegetatif dengan pembentukan gamay dan reproduksi generatif dengan peleburan gamet jantan dan betina. Tumbuhan paku tidak menghasilkan buah dan bunga, tetapi menghasilkan spora agar bisa berkembang biak. Struktur tubuh paku hanya memiliki 3 anggota tubuh, yaitu akar, batang, dan daun. Selanjutnya yaitu tumbuhan sawo manila atau manilkara zapota, memiliki divisio Magnoliophyta, klasis Magnoliophyta, ordo Ericales, familia Sapotaceae, dan genus Manilkara. Tumbuhan ini banyak ditemukan di daerah dataran rendah dan dapat tumbuh dengan baik hingga ketinggian sekitar 2,5 km di atas permukaan laut. Pohon sawo tahan terhadap kekeringan dan memiliki salinitas yang agak tinggi dan tiupan angin keras. Cara perkembangbiakan ini adalah dengan biji. Selain cara generatif dengan biji, perkembangbiakan ini juga dapat dilakukan secara vegetatif, yaitu dengan cara stek maupun okulasi. Struktur sawo yaitu sama dengan struktur tanaman tingkat tinggi pada umumnya, yaitu akar, batang, daun, buah, dan bunga. Cukup sekian dari video yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jadi kesimpulan yang dapat saya tarik adalah dari ketiga jenis tumbuhan itu semuanya memiliki perbedaan masing-masing. Sebagai contoh, salah satunya yaitu kalau tumbuhan paku itu memiliki 3 anggota tubuh, yaitu akar, batang, dan daun sejati. Sedangkan tumbuhan lumut itu juga memiliki 3 anggota tubuh tapi belum sejati. Contohnya itu akar lumut itu masih berupa akar semu atau bisa disebut dengan rizoid. Kalau tanaman tingkat tinggi itu memiliki anggota tubuh yang lengkap, antara lain akar, batang, cabang, ranting, daun, bunga, buah. Sekian, maafkan saya jika ada salah dalam penyampaian kata. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.